Woi, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vela Terangap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita lagi mampir di Joker Clinic. Yoi, kita udah bawa Civic GT1. Wah, seperti yang kemarin video kemarin gue sampaikan, mobil ini sudah dikasih nama, namanya GT1 oleh si Bos Nobita. So, udah pasti kalau misalnya kita datang ke tempat stiker, kita pasti pengen ganti velg. Swap engine, sama salah juga. Kalau pas stiker itu berarti mau ganti stiker. Enggak juga, pasang stiker karena dia belum pakai stiker. Nah, sekarang gue mau masuk dulu, kita lihat ke dalam, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama ownernya. Sekalian kita lihat nih, kira-kira inspirasinya warna apa? Coba tebak. Udah ada di video sebelumnya. Oh, udah ada. Udah. Ngapain? Lihat aja nih, link di atas. Ada spoilernya? Ada link di atas. Ada spoilernya? Ya. Ya udah deh, masuk dulu ya, yuk. Boy, sekarang gua ada sama Om Rizky. Apa kabar Om Rizky? Alhamdulillah Om, baik Om. Om, aku ini udah pernah denger Joker Clinic ini udah agak lama Om. Mungkin sekitar 2010, 11, 12, 13, 14, banyak. 15 sih Om sebenarnya Om. Berdirinya itu 2015. Ketawa banget bohong ya. Tapi emang kita udah bermain stiker tuh dari tahun 2012. Oh, stiker tuh dari 2012. Tuh, cuman dulu saya pernah lihat soalnya di kontes Om kalau enggak salah. Ya, emang kebanyakan produksian Joker Clinic itu buat di kontes-kontes mobil Om. Oh, rata-rata. Tuh, rata-rata. Oke. Nah, sekarang Om ngapain di sini? Gua yang ngapain di sini? Om Rizky bingung mukanya. Om, Ogut udah bawa sesuatu tuh Om di depan. Iya. Itu ceritanya kita pengen ganti baju. Gitu. Oh, iya. Karena kan kalau stiker atau cat itu kan kalau di mobil itu kan perumpamaannya baju nih Om. Betul, betul Om. Berhubung mau lebaran haji, nah kita pengen beli baju baru ceritanya. Siap, siap Om. Kayak gitu. Nah kalau sebelumnya saya main cat, sekarang pengen cobain wrapping stiker. Ya, wrapping ya Om ya. Iya, pengen di wrapping. Gimana Om kira-kira? Jadi ini kan mobilnya emang dasarnya hitam ya Om ya. Betul, dasar hitam. Sesuai dengan obrolan kita, Om kan pengen warna putih. Yes. Nah untuk di putih itu banyak Om pilihan warnanya. Nah itu tergantung nanti balik lagi ke Om Aldi mau pakai putihnya jenis apa gitu. Padahal putih doang. Tapi banyak. Banyak Om kalau di stiker itu Om. Perkara sulit nih. Gitu Om, ada yang satin, ada yang istilahnya kategori premium tuh banyak Om. Ada yang satin. Jadi putih itu ada white to gold, white to blue, white to green, bahkan ke lavender pun ada Om. Kalau white to, anggaplah white to green, berarti yang putihnya tuh rada-rada semi-semi ada warna hijaunya. Betul. Jadi ada lembayung, ada goresan-goresan hijau gitu loh. Bisa sampai sedetail itu ya sekarang stiker ya? Iya, betul Om. Jadi apa ya? Orang-orang tuh udah lebih ke stiker daripada ngecat. Kalau ngecat kan satu butuh waktu. Keduanya juga kan dari budget ya Om ya. Budget sih. Ya Om Ali tahu sendiri. Tapi ngomongin budget nih Om, pilihannya mana nih Om? Coba. Wah, nah, aku udah nggak sabar nih. Kalau masalah budget, biasanya saya balikin lagi ke konsumen. Mau dibudgetin berapa? Oke. Okay. Itu mau yang medium apa mau yang premium? Kayaknya Am, kita ambil yang mana? Hah? Premium, usah premium lah, kita yang medium aja dulu. Oh, kan boleh. Kita ceritanya newbie. Iya, iya, kalau newbie iya. Tuh harus belajar dari jangan yang mewah langsung. Coba kita pakai yang medium dulu. Kalau medium, saya rekomend pakai produk Oracle aja Om. Oracle ini udah terkenal nih. Tuh. Benar Om ya. Oracle itu produk lama Om. Jadi saya sering unwrapping mobil yang udah 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun dan alhamdulillah aman dicat. Oh, maksudnya perisnya nggak ngangkat ataupun nggak ngerusak mobil, lemnya nggak nempel ke betul, body gitu ya? Betul Om. Ya udah, kalau Oracle sendiri putihnya banyak juga tahu? Kalau Oracle itu cuma satu Om. Oh, cuma satu. Alhamdulillah. Karena kalau Oracle itu solid Om. Oh. Jadi kalau putih tok, nggak ada
putih ke ini, putih ke itu gitu. Sama Om, kayak saya sama Ilham. Solid. Beda ya? Maksudnya solidnya beda ya? Bicara. Solid yang dimaksud itu adalah? Jadi kalau di premium itu Om, ada misalkan kita ambil warna merah, ada matte chrome. Jadi walaupun dia dope tapi ada unsur chrome-nya gitu loh Om. Walaupun dia warnanya doff tapi ada metalik-metaliknya gitu. Ada metalik-metaliknya, ada unsur chrome-nya. Kalau di Oracle itu solid, Om. Boleh dilihat, Om, contohnya, Om. Mangga, Om, yang ini. Yang ini. Om. Oh, sebentar, Om. Kebalik, Om. Ini nih, Om. Ini ya. Saya rekomenin putihnya pakai glossy aja, Om. Pakai putih glossy. Glossy ya? Iya. Kalau ini putih apa? Kalau itu transparan, Om. Transparan itu. Sebenarnya di orang sekarang kan lagi musim apa? Yang correct paint, PPF. PPF. Yeah. Sebetulnya di Oracle itu dari dulu pun udah ada. Cuman dia namanya transparan kalau di Oracle itu, Om. Oh, oke. Okay. Kayaknya oke nih kalau Civic kita bikin apa namanya? Warnanya putih kayak gini nih, putih glossy. Okay. Putih glossy. Oke. Okay. Siap, Om? Oke, siap, Om. Boleh. Yang ini aja kita mainkan, Om. Iya. Nanti kita aplikasiin ya, Om ya, ke Civic. Nah, ini sekarang kita ngomongin waktunya nih, Om. Ini apa, Om? Kalau ini apa? Kalau itu premium, Om. Oh, ini yang premiumnya. Betul. Coba deh, kita bandingin yang premiumnya sama yang solid biasa, coba, yang medium. Boleh, siap, Om. Nah, kayak ini ya, Om ya. Mm-hmm. Ini satin metallic white. Terus kan ini ada white pearl. Oh. Terus ini ada white satin. Oh, ini putihnya beda sih. Nah, ini ada gold pearl. Jadi dia ada unsur goldnya. Ini lavender. Nah, dia ada unsur ungu-ungunya, Om Lembayung. Ini light blue. Light blue, terus ini ada cream red. Ini ada gold satin. Ini masih putih semua ya? Putih ini, keluarga besar putih ini, Om. Keluarga besar. Ini lavender satin. Nah, ini ada light blue juga yang satin. Banyak, Om, putih tuh, Om. Ada aurora. Ini juga putih ya? Putih. Ada aurora. Ada glossy tapi aurora. Tapi kayaknya yang solid aja nih, Om. Boleh, siap, Om. Kita coba dulu, maklum nih. Ini kan ceritanya kita baru mau coba main wrapping gitu kan. Kita siap. Coba dulu dengan budget yang seadanya. Om ya. Cobain kembali ke budget dulu. Gitu ya, Om. Kembali ya. Semua kembali lagi ke budget. Jadi nah, modifikasi itu kalau misalnya bisa dibilang modifikasi murah atau mahal, itu balik lagi. Kalian mau pilih yang mahal ada, mau pilih yang medium ada, mau pilih yang murah juga ada. Betul. Cuman semuanya murahnya, ada ini ya. Enggak murahan gitu, Om. Tetap kita jaga kualitas. Oracle tuh walaupun kebilang murah tapi enggak murahan, Om. Si Oracle ini. Betul, karena dia Jerman punya, Om. Oh, jauh dong sini. Betul, Om. Ongkosnya jauh tuh, Om. Mahal ongkosnya. Jerman punya. Ya udah, Om, kalau gitu aku minta coba Civic-nya diaplikasikan warna putih ini, Om. Oke, siap, Om. Kita siap. Dan ini berapa lama, Om, dia tahan, Om? Kita bicara pengalaman ya, Om. Saya pernah unwrapping sampai yang udah 7 tahun itu masih aman, Om. 7 tahun? Betul. Pakai Oracle ini? Pakai Oracle. Tapi kebanyakan orang 3 tahun, 4 tahun udah bosen, Om. Kalau ini sih kayaknya setahun maksimal sih, Om. Setahun maksimal. Iya, kayaknya setahun. Aman banget, Om. Kalau setahun. Masih aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau udah pasang stiker gini nih, Om. Tuh. Ada nggak sih kalau kiat-kiatnya, cara merawatnya, cara ngebersihinnya tersendiri tuh ada nggak sih? Kalau treatment khusus itu sebenarnya kalau udah pakai stiker tuh nggak ada, Om. Kalau pengen bikin istilahnya kinclong lagi lah gitu ya, Om. Cukup pakai kayu putih juga, Om. Minyak kayu putih? Minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih selain fungsinya buat masuk angin, bisa juga buat kinclongin mobil, Om. Oh, kirain mobilnya masuk angin juga ya. Kayak oh gitu. Bisa untuk kinclongin stiker ya? Oke lah kalau kayak gitu. Berarti aku nggak perlu pusing-pusing kayak aduh ntar kalau misalnya nggak ada, nggak ada treatment gini. Khusus. Mau gak dijemur, ya? Kehujanan, insya Allah aman, Om. Oke, okay. Om, ini kita berapa lama, Om, kira-kira proses pemasangan? Kalau pemasangan normalnya itu kalau di kita itu 2 hari, Om. 2 hari, oke. Okay. Cuman berhubung mobil Civic-nya Om Aldi itu
udah beda ya. Udah pakai white body kit, ya istilahnya udah full. Udah pakai bedak, Om. Iya, betul. Nah, saya minta waktu 3 hari aja, Om. Oke, 3 hari, enggak apa-apa. 3 hari. Masih aman. Gitu, Om. Oke. Berarti sementara mobilnya distikerin, aku mau minta tolong, lampunya tolong copotin, Om. Siap, Om. Jadi kita paralel, Boy. Oke. Bodinya distikerin, lampunya kita langsung modif. Kalian boleh komentar di bawah kira-kira lampunya bakal gue modif di mana. Yang jawabannya benar nanti gue kirimin merchandise dari ASR. Nah. Mantap. Ya udah, Om Rizky, terima kasih banyak, Om. Siap, sama-sama, Om Aldi. Aku sekarang berarti izin kembali lagi ke ibu kota. Siap. Karena BTW, Boy, ini adanya di Cikampek. Iya, betul. Ya, Om, ya. Lebih tepatnya kabupatennya Purwakarta, cuman kita middle, Om, di tengah-tengah, Om. Di antara Karawang. Purwakarta. Huh? Sama Kabupaten Karawang. Oh. Sama Cikampek dekat banget itu. Itu, tapi dekat sih. Keluar pintu tol tadi ke sini cuma 15 menit. Dan maksudnya kayak ini keren loh, Boy. Ibaratnya ternyata enggak hanya di kota-kota besar, tapi di daerah pun juga sebenarnya udah mulai berkembang otomotif-otomotifnya. Jadi buat teman-teman yang di daerah, ya jangan takut lagi buat modif. Toh, di daerah-daerah pun juga udah siap nih SDM-nya, udah cakep. Apalagi Om Rizky ini tuh, udah tuh di belakang tuh banyak banget tuh. Itu Om siapa yang ganteng, Om? Pakai? Oh, itu sebenarnya itu profesi aslinya, Om. Oh, profesi aslinya? Betul. Chef sebenarnya, Om. Aslinya chef? Iya, betul. Oh. Sebetulnya, cuman ya emang nyemplung ke dunia otomotif emang karena hobi, Om. Oh, berangkatnya dari hobi. Berangkatnya dari hobi. Iya. Kelihatan ya udah banyak prestasinya kayaknya tuh, Mas. Berangkatnya dari hobi sama bakat, Om. Bakatku butuh, kata orang Sunda mah. Bakat butuh. Bakatku butuh. Apa itu, Om, artinya, Om? Karena apa ya? Bakatku butuh tuh ya karena butuh gitu. Oh, karena butuh. Jadi harus jadi duit gitu, tadi. Iya, ini udah banyak banget. Dan kalau yang aku lihat-lihat, Man. Oh, itu pialanya ngumpet. Nah, itu sebagian. Dan yang tapi kalau aku lihat-lihat, biasanya Joker Klinik ini bikinnya gambar-gambar kartun gitu, Teh, Om. Betul, kebanyakan yang datang ke kita itu buat kontes, Om. Buat kontes. Buat nyenengin anak bisa juga dong. Bisa, Om. Nih. Karena referensinya semua dari anaknya biasanya. Biasanya. Betul. Nih, Boy, ya, kalian cek Instagramnya, ada Joker Klinik di sini. Ya, di situ banyak banget mobil-mobil yang sudah dipasangin stiker aneh-aneh bentuknya. Mobil, motor plus kapal, dulu pernah saya kapal air, Om. Waduh. Waktu di Labuan Bajo, Om. Udah ya, pokoknya di Flores tuh. Langsung cek aja Instagramnya di bawah sini. Oke, Om Gi. Siap. Aku pamit dulu ya. Oke, sekali lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, segitu dulu video kita kali ini. Pak, tunggu aja update selanjutnya. Lihat si GT1 ini menjadi seperti apa. Seperti yang gue sampaikan kemarin, proyeknya belum berhenti. Kita akan tetap terus sampai benar-benar menurut kita sudah ganteng maksimal. Gue Aldi Reza undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.